Bibi Ardiansah tak terima bandingkan kasus prostitusi ST dan MA dengan sang istri, Vanessa Angel. Suami Vanessa Angel, Bibi Ardiansah, turut menyoroti kasus prostitusi yang melibatkan artis inisial ST dan MA. Ia seolah menyamakan kasus tersebut dengan apa yang pernah dialami oleh sang istri di Surabaya pada Januari 2019 silam. Sebab, dalam kasus serupa, Vanessa Angel harus mendekam di tahanan selama beberapa bulan. Bapak satu anak ini menuliskan komentarnya di salah satu unggahan akun gosip yang mengabarkan bahwa ST dan MA dipulangkan. "Lucunya negeriku," tulis Bibi dengan emoji tertawa. Melalui akun Instagram @biblis, Jumat 27 November 2020. Komentar Bibi Ardiansah pun langsung menyita perhatian dari warganet. Tak sedikit warganet yang turut bersimpati dengan apa yang pernah dialami Vanessa Angel. Mereka bahkan membandingkan proses hukum Vanessa Angel dengan artis inisial ST dan SH. Namun, ada juga yang menyemangati Bibi Ardiansah yang tinggal. Vanessa Angel menjalani hukuman selama 3 bulan penjara atas kasus penyalahgunaan narkoba. Diketahui, artis inisial ST dan MA ditetapkan sebagai saksi atas kasus prostitusi online. Keduanya pun telah dipulangkan ke rumah. Sebelumnya, ST dan MA atau SH diamankan polisi saat sedang begituan di sebuah kamar hotel mewah di kawasan Sunter, Jakarta Utara pada Selasa 24 November. Selain menangkap ST dan MA, polisi juga mengamankan dua mucikari dalam kasus tersebut. Warganet pun banyak berkomentar. "Gak adil, masa Mami Gala di penjara? Bukan jadi saksi waktu itu," balas netizen. "Fenomena keadilan di Indonesia, kenapa harus tebang pilih? #SaveVanessa," sahut yang lain. "Selalu jadi saksi, kayaknya cuma Vanessa aja yang dipenjara karena kasus ini," komentar pengguna Instagram. "Kok aneh ya, dilepas dan berstatus saksi. Terus cerita VA gimana tuh, jadi panjang dan tersangka," balas warganet. "Sabar ya Bang B," sambung meter. Terlepas dari komentar suami Vanessa Angel, Bibi Ardiansah, kepolisian masih mendalami kasus prostitusi online ini. Pihak kepolisian juga masih enggan mengungkapkan identitas artis inisial ST dan artis inisial SH. Walau begitu, Polres Metro Jakarta Utara menyatakan saat penggerebekan artis ST